من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد Kau kabir, kau kabir.
وصلى الله فحصل مني أن أرسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على زيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصلنا الحكم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر أستغفر الله
ajmain. Paina insyaallah asli kita bi Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fiddarin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah musta'lim yang berbahagia,
hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Istimewa di bumi dan di langit. Pertama dulu yang ulun hormati, lihormati Sayyidil Walid Habib Muhammad Habib Alwi lah, Habib Alwi bin Ali Al Hasan Al Habsi bin Hasan Al Habsi, subhanallah. Nah, guru-guru di sebelah ulun sudah menggawel salah satu jisiden. Nah. Nggih. Anu memperkenalkan pian dulu lan. Supaya panjang umur pian. Amin. Mbah itu kita kedatangan lagi tamu. Guru nih, guru juga sih ini. Tapi banyak kada tahu. Tapi ulun tahu. Nah. Guru Haji Nurhin. Nah. Mun besalaman lawan Habib babarakat, lamun besalaman lawan Haji Guru Nurhin ni sugih pian. Nah. Tapi jangan tapi diselamani sidin lah. Nah, kena ngalih tu selaman ni. Kauyuhan sidin, apalagi musim anu nih, musim apa nih? Kalau tapi boleh berselaman lagi, becengangan aja. Nah, saling doa mendoakan. Bainal mukmin mustajab, ya kan? Bainal mukmin itu mustajab doanya. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau berberkah juga pengajian kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, yang ketiga kita kedatangan tamu istimewa juga, Habib lagi. Nah, ini dasar Rasulullah juga hadir nih. Habib Muhammad, ini beliau sebelah kiri saya, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi. Nah, kalau si Dinit itu ada Al-Habsinya, tapi As-Samawat nih ngarannya. Ya Allah, nah Al-Banjari si Din. Nah, Haji Nurhin Al-Banjari. Kalau ini, calon wali kota kalinya si Din. Nah, ya kan Bipian, calon wakil wali kota. Ada apa-apa Bipian wakil, kena hanya jadi wali kota. Nah, ya Allah, mudah-mudahan pian terkabul hajat pian. Hadir di sini. Ya amin. Barang ai merasai anu Habib jadi wali kota kayak apa rasanya? Ya Allah. Nah, rasa garam kah, rasa uyah kah? Sama garam uyah lah. Nang siapa lagi nih Habib? Anu lagi nih Habib Parit Husain Ba'bud. Nah, Ba'bud. Jadi gelar Habib tuh ada Ba'bud, ada Al-Habsi, ada Asegap, ada Al-Muhdar, ada Al-Ghais. Kemarin yang di rumah pian tuh siapa? Asatiri lah. Asatiri. Kita jarang di sini Asatiri, tapi Habib kalau ke rumah, bagian Habib tuh banyak ke rumah anu nih Guru Haji Nurhin nih. Nah, beliau nih kalau soal ilmu tauhid rajanya di sini. Nah, ini paling hebat ilmu tauhid. Enggak ada percaya tes saja kena. Makanya sini mah takajud itu pas ada nang membaca tauhid itu kita apa tadi? Allah wujud kidam. Wah, ini hafalan aku aja sih dina. Insya Allah mudah-mudahan berkah lah dengan kedatangan para habaib. Masya Allah, juriyatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan kisahkan, nanti saya akan membawakan kisah tentang kitab Syekh Said Muhammad Alawi, seorang habib juga, Al-Hasani ya, Al-Hasani, Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah hujjatul Islam di abad modern. Jadi itu gambarnya itu. Supaya kita kenal dengan beliau, beliau hidup di Mekah. Kira-kira tahun 2005 tadi beliau meninggal dunia. Ada lebih dari 30 buah kitabnya. Banyak, saya punya 30 buah kitab beliau itu. Saya kaji terus. Kitab Syekh Said itu luar biasa. Luar biasa, cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa, Syekh Said itu luar biasa. Dan beliau itu termasuk keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang biasa kita bacakan kitab beliau. Keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak beberapa jurusan. Jurusannya juga diantaranya Syekh As-Sajili, pendiri Tarekat Sajiliyah. Itu adalah juga masih turun daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Syekh Said Muhammad Alawi ini. Nah, kalau kada kawa melihat sidin, langsung urangna nang liga ulun ini lihat aja muha sidin mirip-mirip aja tak. Nama sidin pina mirip bana juga. Ya lah. Insya Allah. Minggu kemarin kita sampai pada pemahaman bahwa ada kesibukan yang dilakukan para aulia Allah, yaitu mereka mengajak makhluk Allah, yaitu kata Syekh bukan hanya manusia tapi adalah bangsa jin. Ya ayatuhal arwah, wahai sekalian bangsa arwah jin, siapa saja dan manusia. Namun
yada'unal qulub, mereka mengajak manusia melewati hati nurani. Nah, di antara caranya adalah jarseh, mereka mendoakan kaum muslimin. Mereka kesibukannya mendoakan kaum muslimin. Kalau kita sibuk mendoakan diri kita sendiri, sedangkan para aulia Allah sibuk mendoakan orang lain. Subhanallah. Mendoakan di alam arwah. Makanya yang doa-doa arwah tuh, nah itu bagus, mendoakan ibu bapak kita doakan. Itu termasuk dakwah ma'rifah kepada mereka. Karena fa innal mu'min, di dalam hadis orang mukmin itu bila meninggal diajari Allah ma'rifatullah. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jalani. Yada'unal khalqa ila ma'rifatil haqi aja wajalah. Yang diajak mereka itu adalah mengajarkan ma'rifatullah. Bagaimana mengajarkan ma'rifatullah? Minimal mereka mendoakan orang lain yang orang itu tidak tahu didoakan. Makanya doa Syekh Seman Al-Madani yang terkenal dalam manaqib beliau, Allahummarham li ummati Sayyidina Muhammad. Apalagi Allahummastur li ummati Sayyidina Muhammad. Itu mendoakan orang aja, Sidin tuh gawian. Kalau kita tidak bisa kebanyakan, kenapa? Karena kita di hati kita masih ada kotor, dusuk, lalu tidak bisa ikhlas mendoakan orang lain. Kita malah berkata apa? Aku aja mendoakan diriku aja kurang masih. Ngapain aku mendoakan orang? Nah, itu kekurangan kita biasanya. Nah, maka rubahlah kebiasaan itu. Belajarlah mendoakan orang. Bagaimana? Dan pekerjaan Nabi hingga sekarang disebut oleh Syekh dalam sebuah hadis, yusalluna fi kuburihi. Nabi itu pekerjaannya sekarang adalah mendoakan kaum muslimin sampai sekarang. Subhanallah. Jadi kalau kita mengucap salawat kepada beliau itu masih kurang lagi, karena beliau setiap saat mendoakan kita. Subhanallah. Oleh karena itu, wasari'u ilaihi bi'akdami kulubikum wa'adami taqwakum wa tauhidikum. Oleh karena itu, mulailah dengan dirimu sendiri, yaitu dengan berpijak hatimu untuk selalu bertakwa kepada Allah, mentauhidkan dirimu terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatikum, dan bagaimana engkau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu persoalan yang penting untuk diketahui. Ma'rifatullah itu sebenarnya istilah, ya, istilah. Ada orang menyebut istilah ma'rifatullah itu dengan sebutan ilmu usuluddin atau ilmu pokok-pokok agama. Ma'rifatullah, karena dia pokok, berarti ya yang namanya pokok, apa, inti, inti lubuddin, atau yang disebut dengan lub, lub itu inti sari. Ya kan, yang untuk itu intinya luar biasa. Nah, di dalam persoalan demikian, maka Nabi SAW itu mengajarkan kepada manusia ada yang disebut dengan akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus kepada manusia itu makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada, biasanya disebut orang dengan manusia. Kalau saya istilahnya akhlak kepada Nabi SAW. Nah, saya akan mengisahkan bagaimana Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Ini kitab Mafahim, ya, Yajibu Antusah Liseh Said Muhammad Alawi mengisahkan bagaimana Rasulullah itu sangat sayang. Di antara rasa sayang beliau itu adalah beliau berkata, ini apabila aku sudah meninggal dunia, pamar ra'aitu min khairin, aku melihat umatku. Jadi beliau itu terus mengawasi kita. Kemarin muraqabah itu pengawasan Allah. Ada yang bertanya bagaimana kalau merasa diawasi oleh Nabi. Itu bagus dan itu benar. Maka kata beliau, ketika aku melihat ma ra'aitu min khairin min umati, dari umatku, hamidullah alaihi, aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kalau melihat kita dudukan bersama ini, belajaran apalagi yang dipelajari adalah lubuddin, inti agama, maka Rasulullah pun memuji Allah. Wa mara'aitu min syarrin, jika aku melihat umatku berbuat keburukan, apa kata Nabi? Astaghfirullah lakum, maka aku pun meminta ampunkan untuk mereka.
kalau kita melihat keburukan kejahatan orang, apa yang kita sumpah serapah, ya nah, sumpah serapah mulut kita dengan istri pun kadang-kadang sumpah serapah, istri juga dengan suami sumpah serapah. Nah, kena dulu bagi salah, habiskan dulu hadisnya. Wa an Umar ibn al-Yasir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha waqala bi qabri malakan. Nah, ini di kubur kita, ini kisah kubur, mana ini kisah kubur dikit lah. Ada bapak kubur, karena kita menemui sorangan juga kubur tuh nang kayak Pak. Ya lah. Nah, pemandi mayatnya ada juga, adakah guru mulyadinya ada lah. Nah, bagi seorang mati pulang kaki tadi. Guru mulyadi. Nah, in sesungguhnya Allah waqala bi qabri mewakilkan kepadaku bi qabri di kuburku malakan, seorang malaikat. Seorang malaikat. A'tahu asma'al qala'iki. Dia akan memberitahu kepadaku siapa siapa saja dengan menyebut nama orang itu dan nama orang tuanya. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah, tidaklah seorang bersalawat kepadaku maka aku terus-menerus juga illa ablagani bi ismi wa ismi abihi, kemudian malaikat menyampaikan kepadaku dengan nama dirinya dan nama ayahnya. Jadi kalau nama pian ngarannya Paloi, misalnya kuitannya adalah Garbus, Paloi bin Garbus. Nah, haja pulan ibnu pulan, ini adalah pulan bin pulan, qad shalla alaika, sesungguhnya kata malaikat dia sudah bersalawat kepada engkau. Maka Nabi pun mendoakan orang tersebut dengan satu kalimat salawatan alaihi, yang di dalam hadis itu mamin ahadin yusallimu alaiya, tidak ada seorang muslim pun yang membacakan salawat kepadaku illa radallahu alaiya ruhi, kecuali Allah membalikkan ruhku hatta aradda alaihi salam, sehingga ruhku menjawab salam seseorang. Jadi berdasarkan ini kata Syekh Said Muhammad Alawi, baik salawat maupun salam, Nabi langsung membalas salawat dan salam seseorang ketika mengucap. Subhanallah. Maka di dalam hadis lain, asyaratan, 10 kali diberikan balasan salawat itu dari Allah, dan Nabi sendiri yang menjawab salam. Jadi selain Allah memberi salawat kepada si yang bersangkutan asyaratan 10, ditambah lagi Nabi mendoakan kepada kita. Subhanallah. Jadi Nabi ini sayang kepada kita sampai hari kiamat, sampai berbangkit. Subhanallah. Nah, itu suatu persoalan, suatu perbincangan di dalam kita memahami ma'rifatullah. Ada apa sebenarnya? Hakikat ma'rifatullah itu yang mengenal Allah itu hanya satu hamba saja. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita ini tidak ada yang bisa. Karena itu jangan sekali-kali, maaflah, belajar tasawuf tanpa sanad, tanpa kitab. Kalau bisa belajar tasawuf, bukan hanya tasawuf, belajar agama termasuk juga pakai kitab. Kitabnya kalau bisa mu'tamad, tambah lagi mu'tabar. Mu'tamad itu dipegangi oleh para ulama sedunia, mu'tabar dikenal masyhur di seluruh dunia. Jadi tidak mau lagi sesat. Kemana sesat jalannya? Mun salah jalan, bisa ya kalau lah. Sesat, kada mau sesat. Nah, karena itu jangan belajar ma'rifatullah tanpa kitab. Nah, dasar siapa nih gurunya yang mengajari pakai kitab? Makanya ulun nih, ya paksus ulun sibuk-sibuk aja karena ulun mengajari, mau kada mau, ulun tidak mau harus dengan kitab. Nah, kebanyakan orang ketika sudah memahami Allah, mengenal Allah, dia lupa dengan Sayyiduna Muhammad. Subhanallah. Ini persoalan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Padahal di situ adalah inti siapa Nabi Muhammad itu. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam hadis yang disebut di dalam kitab Mafahim kemarin, Syekh Said Alawi, "Wa ma utitu min mafatihun, mafatihu khazainil ardi." Aku diberikan oleh Tuhan kepadaku, kata Nabi, khazainil ardi, perbendaharaan bumi. Bahkan di dalam hadis lain, inama ana qasim, aku adalah sang pembagi. Dan jangan sampai seorang jua pun dari kalian memberi nama dengan nama Abul Qasim. Memang anak Nabi Qasim, tapi kalau diterjemahkan Abul Qasim itu apa?
ayah tukang bagi. Bagi apa? Kira-kira bagi apa Nabi nih? Membagi surga. Subhanallah. Waqad aqta'a katsirun minan nasi fi fahmi ba'dil umuril musyrikah bainal maqamaini. Ada satu kesalahan bagi kaum muslimin, kebanyakan juga memandang salah pemahaman, memandang tentang maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua keadaan. Maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Kadang memberikan pemahaman maqamul khaliq, maqam khaliq. Kadang-kadang memberi pemahaman maqam makhluk. Disangka orang meminta kepada Rasulullah, kalau kita bermaulidannya lah guru lah, biasanya ada adrikni ya Rasulullah, atau ya apa toh ya Rasulullah kabulakan hajat ulun, kabulakan doa ulun, kita kalau lah. Nah, itu syirik katanya. Oh gitu kan? Tidak, itu tidak. Syarat Tuhan itu dijadikan Tuhan oleh manusia itu dua. Kalau kurang dari syarat dua itu tidak Tuhan, kata Syekh Muhammad Said. Ini tasawuf Syekh Said dulu lah. Tapi itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi saya menerjemahkan makna kitab Paturabani Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengan dua cara. Satu, dengan cara kitab-kitab beliau yang lain yang saya rujuk. Dua adalah merujuk kitab Syekh Said Muhammad Alawi. Karena Syekh Muhammad Alawi ini beliau mengaku dalam kitab beliau, dalam mafahim, beliau adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau bertanggung jawab terhadap pembacaan kitab-kitab itu. Pertama begini, Tuhan itu harus diakui oleh seorang hamba. Yang kedua baru meminta. Kalau syarat itu kurang, dia lain Tuhan. Contoh, kita meminta tolong dengan anak istri kita. Mati dah mikrofon. Mic-nya mati. Halo, ya. Kita meminta tolong kepada manusia. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saya meminta tolong dengan Guru Haji Nurhin, minta tolong Bang ulun jelasakan ini nah, lalu dijelasakan sidin ini. Kita minta tolong. Itu sifat ketuhanan yang menolong itu. Sifat ketuhanan yang Maha Penolong siapa? Allah. Tapi ulun kadang mengakui sidin Tuhan. Yalah. Tuhan lah sidin kira-kira. Karain Tuhan. Ulun meminta lawan pohon, jar ulun pohon ada pohon. Eh pohon, bebuahlah bujur-bujur nang baik bagus-bagus. Ayo haja pohon. Jakanya mendengar pian lawan pohon tuh. Ayo haja pohon. Lalu bebuahlah pohon tuh. Nah kalau orang bahari bila anak guring menapuk bantal. Bantal bangun akan aku jam 5 nah subuh. Nah yalah. Itu syirikah. Itu tidak syirik. Karena kita tidak mengakui bantal sebagai Tuhan. Kita tidak mengakui bantal sebagai Tuhan. Nah habis pulang mic-nya. Takutan benar ano mic. Nah mau pulang dimatiin dulu sumat mata hidup pulang. Karena pakai kabel kah bisa. Nah karena itu banyak orang kesalahan melihat dalam banyak hadis, banyak para sahabat tuh minta tolong kepada Nabi SAW menjar Syekh Said. Contoh, suatu hari orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah syafaati fi yaumil qiyamah, beri aku syafaat pada hari kiamat. Apa jar Nabi? A'inni min aksari sujud. Tolong silakan ya Nabi, oke ya Nabi, tapi tolong perbanyak sujud kepada Allah. Niscaya aku akan memberi syafaat kepadamu. Nah ini contoh kedudukan Rasulullah. Pozonna annasbataha ila maqamil makhluk syirkun billah. Tadi itu yang sudah saya jelaskan. Mereka mengira meminta tolong kepada Nabi SAW dianggap perbuatan syirik. Padahal itu bukan perbuatan syirik. Adakah di antara pian membaca salawat banyak-banyak 1000 kali, 10.000 kali, lalu pian berkata, ya Rasulullah, sekalinya pian Tuhan. Ada lah kayak itu. Tidak ada seorang dia pun. Iyalah, pian Allah SWT bersalawatlah, guru lah. Ini beliau ini, nah, guru ini, beliau-beliau ini lama disekumpul lah. Karena kita harus, nah ini sama harus berterima kasih lawan guru, abah guru sekumpul. Karena beliau itu menyemarakkan maulitan di Kalimantan Selatan ini. Di Kalimantan, di Indonesia juga termasuk. Baterainya, no Habib nih lah, matanya bilang anu bana sedih. Sampai Habib nih sudah, baterainya tuh bisa aja. Nah, banyak kesalahan seperti itu.
karena itu banyak, maka haruslah Anda memahaminya. Wa min jalika ba'dil qasa'is nubuwah masalan, sebagaimana dipermisalkan bahwa sebahagian qasa'is nabi itu memiliki kelebihan-kelebihannya. Maka kita dalam rangka Rabiul Awal ini kita melihat sosok siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji Allah bukan main di dalam Al-Qur'an. Jika kita meneliti. Misalnya kalimat innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad khulqin azim, memiliki budi pekerti akhlak azim yang sangat agung. Azim itu nama siapa? Azim nama Allah. Kenapa diandak Allah, diletakkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Engkau itu Muhammad adalah raufur rahim. Rauf itu siapa, nama siapa? Nama siapa? Nama Allah. Rahim nama siapa? Nama Allah, diletakkan Allah pada diri Nabi. Apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Jawabannya tidak. Faminha syafa'ah fahiyallahu. Qala Allah Ta'ala qulillahi syafa'ah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang syafa'ah, katakanlah hanyalah bagi Allah syafa'at itu. Tapi kenapa Nabi? Satu sisi Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah lah yang hanya bisa memberi syafa'at. Tapi di lain kesempatan Nabi berkata kama ja'a fil hadis ataitu syafa'ah. Aku memberi kepada manusia itu syafa'at, ya Nabi. Hah? Dalam hadis? Wah hadis, ana awalu syafi, akulah yang pertama kali yang bisa memberi syafa'at kepada manusia. Wa kaifa? Wa ala musyafi, dan aku pula yang pertama kali yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberi syafaat kepada manusia. Al-Qur'an mengatakan bahwa yang bisa memberi syafaat itu hanya Allah, tapi di dalam hadis Nabi yang sahih, nanti periksa akrajahu Imam Muslim an Abi Hurairah juz 3 dalam hadis kitab sahih Imam Muslim, Nabi berkata akulah yang pertama kali memberi syafaat kepada manusia. Dalam hadis lain, akulah yang membagi-bagikan surga kepada kalian. Subhanallah. Wa kaifa bi makna biha bal wa minha ilmul ghaibi fa huwa Allah subhanahu wa taala. Demikian juga seperti perkataan, maksud tambahi sebutin lagi kullu ya'lamu man fis samawati wal ardh al ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mampu mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi illallah, kecuali Allah. Al-Qur'an surah An-Naml ayat 65. Berarti yang mengetahui gaib itu siapa? Allah saja. Itu banyak sekali. Tetapi Allah sendiri berkata, nah, ini Allah sendiri berkata, alimul ghaibi pala yuzhiru ala ghaibi. Dialah Allah alim yang maha mengetahui al ghaib, kegaiban itu. Pala yuzhiru ala ghaibi. Tidak ada yang mengetahui tentang kegaiban itu. Tetapi, nah, tetapi ayatnya ahadan seorang jua pun tidak ada illa, kecuali manirtado min rasulin, kecuali orang tertentu yang Allah ridhoi dia dari para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nabi yang lain, Nabi Khidir, Nabi Sulaiman. Tapi yang sangat mengetahui tentang kegaiban langit dan bumi ini di antara hamba-hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana aja sudah kalau memahami. Maka ketika beliau memberikan syafaat, itu pertanda beliau memiliki hak peto terhadap umat Islam. Hak peto tahu lah biar. Nah, kita marifat Muhammad malam ini. Nah, malam ini marifat Muhammad. Apa peto itu? Dengan kesimpulan itu apa? Dua kesimpulan. Kita simpulkan, perlu disimpulkan. Ternyata syariah, asyari, yang disebut dengan syariah itu adalah jalan yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Direkturnya siapa berarti syariah itu? Direkturnya siapa? Kalau di perusahaan pian siapa direkturnya? Adakala guru lah. Nah, guru Nurhin. Adakala, iyalah, ano. Direkturnya Nabi SAW.
beliaulah yang utama di dalam tarian, dan beliau sampai sekarang masih hidup, bahkan mendoakan kita di kubur beliau, subhanallah, bahkan datang memberikan mimpi kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh beliau. Mudah-mudahan pian hadir sini bermimpi lo Nabi. Ini luar biasa Nabi ini. Diberikan hak prerogatif syafaat. Siapa yang diberikan syafaat? Tidak ada. Malaikat tidak ada. Dan beliau setelah memberi syafaat itu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan lagi, ada di antara umatku yang juga bisa memberikan syafaat. Subhanallah. Contoh orang yang hafal Quran, tapi asal jangan hafal Quran aja lah. Kemarin Ibnu Muljam orang hafal Quran tapi membunuh Sayyidina Ali. Hati-hati, Quran itu juga harus dengan hati, jangan di mulut aja, dikerok sampai di tenggorokan aja guru sekumpul. Nah, hafal Quran sampai di tenggorokan aja Yazidin. Jangan sampai nengka itu. Bila nengka itu kayak Ibnu Muljam, Sayyidina Ali menantu Rasulullah, kesayangan Rasulullah, sepupu Rasulullah, dibunuhnya. La hukma illallah, ditebasnya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Gara-garanya apa? Gara-gara salah, dianggapnya salah kebijakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibunuhnya. Subhanallah. Hafal Quran, hati-hati. Karena itu kata Rasulullah, orang yang hafal Quran dapat mengajak keluarganya 70 orang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Muslim, orang mukmin yang masuk surga dapat mengajak mukmin yang lainnya untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Umatnya Jakawa mengajak ke dalam surga, apalagi nang saidnya, pengulunya. Inilah kelebihan kita umat Nabi SAW, yang di dalam kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Jilani diceritakan, Nabi Khaidir dan Nabi Ilyas meminta kepada Nabi Muhammad untuk menjadi umat Nabi SAW sampai sekarang, dan beli mereka menjadi penjaga bahra, yaitu lautan bagi Nabi Khaidir, dan bumi daripada Nabi Ilyas. Kalau betul tabuk tanah kenana dipanggil-panggil Nabi Ilyas, jangan Nabi Khaidir, enggak tahu urusan itu sih Din. Tapi boleh juga bang Nabi Khaidir lah. Lainnya paham-paham aja nomor dua tuh. Nah, ini adalah sebuah kancah bagaimana kita hidup di dalam mengamalkan syariah ini. Jangan sampai melihat Nabi itu bagaikan bangkai ayam. Tahu lah pian bangkai ayam. Ayam itu bila sudah mati diapain? Diapain Guru Din? Nah, dipatak. Mbak dipatak itu ditinggal lagi. Diingat lah kira-kira. Kada lagi lah, tidak lagi lah. Iyalah, bangkai ayam itu bisa dipatak, diingat lah. Pian aku memang, ini Pak Dani ini, aku lah. Mau lah. Mengingat ayam itu lagi, tidak ingat lah. Jangan seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita mengamalkan syariat, dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan, hadiahkanlah bacaan-bacaan apa yang kita amalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita sholat, sadarilah ketika sholat itu, pekerjaan sholat kita ini illa fiha min libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah amal-amal kita nih selain pakaian Nabi. Salat, siapa yang mengerjakan duluan? Nabi. Iyalah, zakat siapa yang ngasih dulu? Nabi. Pakaian Nabi, sedekah Nabi, semuanya Nabi. Puasa Bang, Nabi Muhammad juga. Semuanya Nabi. Bisa kita berbangga-bangga dengan kehebatan kita? Pakaiannya pakaian Nabi. Maka ucapkanlah syukran kasiran ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Termasuk membaca maulid ini adalah ucapan terima kasih kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan membaca maulid kita bersama-sama ini menumbuhkan rasa terima kasih kita kepada baginda SAW. Namun demikian, ucapan terima kasih itu saja tidaklah cukup. Harus kita nanti menyatu dengan Nabi SAW, bersatu dengan Nabi. Ujar Abah Guru Sekumpul Bahari kepada sering-sering membaca khobiri, khobiri, khobiri. Nah, ada yang tertarik lah, Habib lah. No, Habib papal banu lah. Ya, Nusaima, apa Habib tertarik? Khobiri. Itu luar biasa itu.
yang pengarang kitab kasidah itu luar biasa. Pakai perasaan beliau mengucap, khobiri, khobiri, sampaikanlah wahai siapa Yanus Saimah, wahai angin yang sepoi-sepoi, angin, wahai angin, sampaikan salamku, salawatku kepada baginda Rasulullah SAW. Lakukan sampai pian menyatu dengan Nabi, sampai pian masuk di bahtera lautan Nabi SAW, menyatu pian satu hati dengan beliau, cintai beliau. Jangan hanya mencintai di batas tenggorokan saja. Cintai. Sahabat itu sudah melihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang tidak melihat Nabi. Iyalah. Tapi apa mereka? Nanti dalam kitab Takribul Usul membacakan. Apa yang terjadi? Sayyidina Aqasah. Sayyidina Aqasah kenal enggak? Kenal dalam Akhraji Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sayyidina Aqasah, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Ada apa, kata Rasul? Pian pernah berbuat salah lawan ulun. Oh iya kan ya Rasulullah. Maka banyak sahabat. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Aku bisakah aku menebusnya? Wapida alaika. Bagaimana aku bisa menebus kepada engkau, wahai Aqasah? Waktu itu engkau memukulku dengan cambuk. Terkejut Nabi. Kapan? Waktu dalam peperangan. Baiklah ya Nabi, ambilkan cambuk ya Nabi. Ali berdiri sudah. Ali berdiri, menantu Bibe. Ribut menantu. Umar ambil batu Bibe. Umar bin Khattab ambil batu udah hendak dilenyaknya oleh Umar nih. Karena tahu urusannya, Aqasah ini pada sahabat seorang juga, kawan seorang juga, ditangkap oleh sahabat yang lain. Waktu kejadian itu ulun tidak pakai baju. Ya kaji Rasulullah. Ayo ae pacul ae. Habis dilepas oleh Rasulullah, badan beliau langsung dipeluk oleh Sayyidina Aqasah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah aku berani memukul engkau? Sebenarnya aku hanya ingin mendekat engkau sedekat-dekatnya. Subhanallah. Sahabat itu sudah melihat mereka dengan Rasulullah itu tiap hari, masih aja mengharap berkah dan kasih sayang dari Rasulullah. Subhanallah. Padahal beliau, para sahabat melihat Rasulullah. Faqabbala Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin. Dalam hadis disebut tidak ada di antara para sahabat itu, termasuk juga Umar, kecuali bila melihat Rasulullah mereka langsung mengambil tangan Rasulullah dan menciumnya. Wa min hadisin, dalam hadis yang lain, wa ghairahu fiha lil hadis masyhur, dalam hadis-hadis yang masyhur, Abbas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu adalah anak sepupu Rasulullah. Anak paman Rasulullah, maksudnya sepupu Rasulullah. Dia masih kecil umurnya, kira-kira 6 tahun atau 8 tahun. Sudah berakal, bisa menghafal. Zaid bin Sabit, seorang ahli Al-Qur'an, hafaz Qur'an. Hafaz Qur'an. Kalau melihat Abdullah Ibnu Abbas, aina ya daika, mana tangan engkau, wahai Abbas, Ibn Abdullah Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas mencelupkan ke tangannya, malu-malu, terpaksa dia membuka tangannya. Akhirnya dicium oleh siapa? Sayyidina, oleh siapa? Zaid bin Sabit. Subhanallah. Zaid itu kurang apa pak? Sekretaris Rasulullah, tapi dicium tangan Sayyidina. Untuk apa? Karena Rasulullah sudah tidak ada lagi, kepada siapa lagi kami bisa mencium wewangian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya Allah. Ini sahabat kurang apa? Subhanallah. Maka tidak ada satu hadrah bagi kehidupan beragama itu seyogianya. Kesimpulannya, ma'rifatullah tidak bisa akan tembus wusul kita kepada Allah. Nanti wusul kita ma'rifatullah illa bima'rifati Muhammad, kecuali dengan cara ma'rifat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum sempat berkisah ulun, minta maaf, minta reda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.